Gelaran auto modify oleh Kaltim Pos di BSC Cedom Balikpapan bagaikan berkah tersendiri bagi pecinta slalom di Balikpapan dan Kalimantan Timur yang sudah haus akan event seperti ini. Gelaran Slalom City yang berlangsung di areal parkir BSC Cedom Balikpapan Minggu 26 Januari berlangsung meriah. Event dalam rangkaian acara Kaltim Pos Auto Modify 2014 ini menampilkan aksi para driver yang membuat decak kagum ribuan penonton yang hadir. Empat kelas dipertandingkan di sini, bahkan mantan preli nasional yang kini menjabat sebagai ketua KONI Kota Balikpapan Roy Nirwan juga ikut turun gunung di kelas paling bergengsi, yakni kelas tipe F. Bagi Roy Nirwan, ajang seperti ini menjadi berkah tersendiri bagi pecinta dan penggiat slalom di Balikpapan dan Kalimantan Timur yang sudah sangat haus kejuaraan, yang belakangan sudah jarang diadakan. Adakan ini itu satu berkat untuk anak-anak slalom kalau saya mau agak ekstrim untuk menilainya. Tapi yang jelas kami semua bersyukur bahwa ini bisa dilaksanakan di Balikpapan. Sebagai pecinta otomotif, Roy berharap event seperti ini dapat menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya agar dunia otomotif di Kota Balikpapan dapat kembali bergairah. Gatot Pramono, Balikpapan TV.